Hai Sobat Bola, berikut jadwal siaran langsung sepak bola mulai dini hari nanti tanggal 25 hingga Rabu 27 Maret 2024. Jadwal FIFA Matchday di hari Senin tanggal 25 Maret 2024, pertandingan Ekuador lawan Italia ditayangkan streaming jam 3 pagi. Kemudian di hari Selasa 26 Maret, pertandingan Swedia lawan Albania ditayangkan iNews TV jam 00.50 dini hari. Kemudian di hari Rabu tanggal 27 Maret, pertandingan Norwegia lawan Slovakia ditayangkan streaming jam 1 dini hari. Slovenia lawan Portugal ditayangkan streaming jam 2.45 pagi. Jerman lawan Belanda ditayangkan iNews TV jam 2.45 pagi. Inggris lawan Belgia ditayangkan streaming jam 2.45 pagi. Masih di hari Rabu tanggal 27 Maret, laga Prancis lawan Chili ditayangkan streaming jam 3 pagi. Spanyol lawan Brasil ditayangkan streaming jam 3.30 pagi. Argentina lawan Costa Rica ditayangkan streaming jam 9.50 pagi. Jadwal pertandingan final playoff kualifikasi Euro 2024. Pertandingan final jalur C antara Georgia melawan Yunani akan ditayangkan iNews TV di hari Rabu 27 Maret jam 00 dini hari. Kemudian pertandingan final jalur B antara Ukraina melawan Islandia akan ditayangkan streaming di hari Rabu 27 Maret jam 2.45 pagi. Dan pertandingan final jalur A antara Wales melawan Polandia akan ditayangkan streaming di hari Rabu 27 Maret jam 2.45 pagi. Nantinya tiga negara yang berhasil menjadi juara akan lolos ke putaran final Euro 2024, menyusul 21 negara yang sudah lolos sebelumnya. Hasil pertandingan uji coba yang pertama, Timnas Indonesia U20 imbang satu sama dengan Cina U20. Kemudian untuk pertandingan yang kedua antara Cina U20 melawan Indonesia U20 akan ditayangkan Indosiar di hari Senin 25 Maret jam 8.30 malam. Jadwal pilihan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday keempat. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret, pertandingan Korea Utara melawan Jepang yang seharusnya dihelat pada jam 3 sore kini telah resmi ditunda karena pemerintah Korea Utara melarang pertandingan dilangsungkan di Korea Utara. Kemudian pertandingan Filipina melawan Irak ditayangkan streaming jam 6 sore, Vietnam lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam 7 malam, Thailand lawan Korea Selatan ditayangkan streaming jam 7.30 malam, Malaysia lawan Oman ditayangkan streaming jam 9 malam. Untuk klasemen terbaru kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, silahkan klik video yang ada di bawah ini, Sobat.